Oke, selamat ya buat kamu, Ayako. Kamu mendapatkan Reza, si gamer ganteng gitu. Halo, what's up guys? Kembali lagi dengan aku di sini, Febri Ardiansyah, petualangan Minecraft Comms Live Indonesia. Oke guys, di video kali ini kita bakalan lanjutin Comms Live-nya lagi. Dan seperti yang saya bilang kemarin, kita bakalan menikahkan si Reza. Waduh, karena dia udah dewasa. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngasih saran di episode kemarin. Dan komentarnya sampai 800 lebih guys. Waduh, banyak banget. Dan rata-rata milihnya Ayako. Waduh, aku Ayako lupa itu wajahnya kayak gimana. Oke, sebelum itu mungkin saya bakalan ngelanjutin bangun rumah dulu ini. Tinggal sedikit doang sih, tinggal kasih atap dan kaca doang. Atasnya seperti ini. Oh ya guys, sebelum itu mungkin kalian bisa subscribe dulu. Dan karena saya di sini videonya mungkin bakalan jarang upload, soalnya di sini saya mau ulangan, mau UTS, jadi UTS UKK ya, UKK UAS, mungkin saya bakalan jarang upload ya. Mungkin untuk beberapa minggu-minggu ini mungkin saya bakalan uploadnya mungkin agak jarang, atau mungkin 2 hari sekali kayaknya sih. Dan sekarang waktunya mulai sempit banget, jadi saya nggak ada waktu buat bikin video lagi. Oke, sebelum itu kalian bisa like video ini dan subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar tahu video terbaru dari channel ini guys. Oke, untuk target like goalnya seperti biasa aja, berapa coba? 300 like saja guys. Waduh, dan seperti biasa lagi aku di sini buatnya malam-malam lagi jam 11:30. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, di sini saya udah membuat ini tangga keturun ke bawah. Saya mau, oke, masih ada di sini, mau kasih atapnya dulu. Ini udah mulai jadi guys, jadi kita tinggal taruh atap dan kasih kacanya doang. Oke guys, di sini saya udah kasih atapnya, jadi seperti ini ya atapnya kita. Jadi kita bakalan kasih kaca di setiap sini. Oh ya, sebenarnya saya mau lanjutinnya kemarin guys, bikin rumahnya, bikin rumah ini, tapi itu alat recordingnya guys, aplikasi recordingnya suka gitu, suka ngambek. Enggak, suka apa ya namanya, suka apa ya, drop FPS gitu tiba-tiba, saya nggak tahu kenapa itu. Waduh, dan semoga sih sekarang nggak drop FPS lagi, karena kemarin sebenarnya rumahnya udah selesai tapi belum selesai. Karena itu guys, drop FPS, jadi ya lanjutinnya sekarang aja. Dan kita jatuh. Waduh, mari kita naik lagi pakai air. Yes. Oke, dan kita nggak bisa naik. Gila coy. Waduh. Oke. Oke, seperti ini. Kita bakalan taruh kaca-kaca dulu. Dan sekarang ntar bakalan ada peringkahannya si Reza dan Ayako. Ayako namanya aneh banget. Atau mungkin kita bakalan gantiin bajunya aja aku ya. Oke guys, di sini lo apa namanya, kacanya saya udah kasih kaca semuanya di sini, dan di sini semuanya, di tinggal kita taruh torch saja. Dan oh, kita taruhnya di pojokan sini. Oke, kita cek semuanya dulu guys. Di sini, oh waduh, Nadia udah besar. Oh ya, kemarin ada yang komen juga katanya Nadia pakai Y. Waduh, nggak apa-apa lah. Dia umurnya 14. Oh ya, kita bikin armor dulu aja ya buat si siapa namanya, Reza. Kita bikin, dan Reza lagi di sini lagi galau ternyata. What are you doing? Kamu ngusir saya coy. Aduh guys, nih dia apa kabar kamu gitu katanya. I'm fan. Oh, kita terpuji dulu. Oh salah coy. Waduh, keren banget. Dan rumahnya si Reza udah jadi. Ya, kita buat cincin dulu. Kita bawa Ayako atau gimana? Oke, kita cek dulu guys. Ayakonya, oh Ayako yang ini ya. Oh, yang gendut. Oh, yang gendut ini nih. Dan oh, ini Rosiana. Oh, Ayako yang ini. Kita bawa, oh ya, ntar, kamu tunggu sini.
Kita bakalan pindahin dulu dia ke desa. Udah mati di situ. Oke, udah malam hari dan dia menghilang. Oh ini nih. Villager di sini pada aneh-aneh banget, guys. Pada ngilang-ngilang suka. Setrum. Oke, mau freely coy kamu. Oke, sebelum itu kita bakalan cek dulu keluarganya Anto gimana, apa kabarnya, apakah baik. Waduh, semuanya tidur semua. Ini dia, waduh, kenapa Anto suka di sini? Mungkin Anto suka sama tembok, guys. Waduh, Anto, kita pindah dulu Anto. Anto sini. Nah, biarinlah di sini lah. Serah lu lah Anto. Dia udah gila, guys. Tidur suka ngadep tembok gitu. Dan golemnya di sini ngapain lagi? Oke guys, dan kita bakalan tidur dulu karena ini udah malam coy. Waduh, nanti masa resepsinya malam-malam kan keren ya juga. Keren juga kalau malam-malam gini, agak menantang gitu. Oke, selamat pagi semuanya. Halo Layla, you are beautiful now. You know you're back. I miss you too, baby. Kita bakalan ngadain resepsinya si Reza. Oke, sebelum itu kita bakalan pakein armor dulu soalnya biar gagah. Oh udah ya, ayo udah. Hey Reza, apa kamu? Oke Reza mungkin udah siap nikah. Dan kita jangan lupa bawa Yolanda sebagai saksinya seperti biasa. Oke, ini dia ayahku guys. Mungkin kita gantiin baju dulu ya buat dia. Guys, ini kamu ganti baju dulu aja lah. Nah, berlama dia di situ, nanti pasti dia langsung ke sini. Kita mungkin buat oke, nggak apa-apa lah, dia ketinggalan. Oke, udah jadi 8 dan kita terbuang ininya. Oke, udah. Dan ayahku hilang. Nah, terserah dia lah. Yo, mana sih? Oh, ini nih. Waduh, dia dari bawah, guys. Oh, mungkin dia pengen liatin domba. Kita taruh ini dulu lah. Oke guys, di sini saya udah ambil stringnya. Kita tinggal buat bajunya aja. Pertama kita harus seperti ini. Ini nggak bisa digabung guys. Jadi kita harus satu persatu seperti biasa. Dan kita harus bersabar coy. Ini tapi agak cepet sih. Kita harus sambungin ini dengan ini benangnya guys. Waduh. Oh, bolnya mana tadi? Wallnya ketinggalan lagi guys. Waduh, bikin kesel. Oke guys, di sini kita udah membuat 8 kainnya. Jadi kita tinggal buat aja. Damn. Oke, new outfit. Kita taruh ini dulu. Dan mana ayah kok? Oke, ini dia. Dan ini kenapa lagi? Oke, udah ayo. Sini coy. Mari. Oke. Dan kemarin ternyata banyak banget yang milih Ayako. Kira-kira berapa ya? Ayako 90%, terus si siapa tadi itu namanya 10%-nya, guys. Waduh, sampai 800 yang komen gitu. Ayako. Waduh. Enggak apa-apa lah. Kita bakal gantiin baju dia dulu. Oke, ini kayak baju apa ya? Kayak baju itu pernikahan beneran coy, kayak baju apa putri gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi ini jadi agak item guys waktu itu. Mungkin besok ganti lagi aja. Ayo kita harus panggil itu dulu. Oke, ini dia Reza. Come on Reza, you will made it with him. Oke, kita mungkin bakalan bawa Layla juga. Ayo Layla, kamu bakalan jadi saksi mata. Dan mungkin ini udah malam kalau nggak salah loh. Oh, masih siang. Kita harus buru-buru pernikahannya. Pernikahannya siang-siang coy. Waduh. Oke, kamu stay here. Eh, jangan dorong-dorong lah Layla. Reza mana? Oh, itu tuh Reza. Widih, keren banget pakai armor cuy. Oke, geser dulu. Kamu sini ya. Kemudian kamu sini Reza. Oke. Kita harus muter-muter dulu. Kita dorong aja lah. Oke, udah rapi gini. Dan ngapain kamu madep situ? Sini madep sini lah. Oke, saatnya kita mulai resepsinya. Saya nikahkan Reza dengan Ayako
dengan seperangkat rumah mewah di belakang kita. Gak kayak Anto, portal nyuri. Dibayar tunai, oke? Apakah kamu sah, Layla? Sah banget ya. Oke, kita bakalan berikan dia 3, 2, 1 dim, yeah. Akhirnya Mary to Ayako dan kamu boleh bebas. Kita bakalan bawa mereka berdua. Dan ternyata resepsinya cepet banget, guys. Oke, hari mulai udah malam. Jadi so kita tidur dulu aja. Kita buat bednya. Bednya tidur dulu lah. Oke, guys, di sini kita udah membuat dua pink villager. Jadi ini aku adanya warnanya pink, guys. Apa namanya wallnya? Jadi, oh ini udah malam. Layla jangan di situ terus. Ntar mati kamu. Oke, kita bawa dulu. Kita nunggu aja sampai malam. Nanti semuanya bakalan ninjutsu. Kita lihat Layla aja. Dia bakalan ngilang. Oke, dan di sini dia udah ngilang, guys. Oke, langsung kita pulang aja. Kita tidur dulu aja, besok lagi lah. Oke, selamat pagi Layla dan kalian berdua. Mainan pintu, baru nikah langsung mainan pintu, coy. Jangan gitu, harus akur kalian. Oke, kita buat pintu dulu. Soalnya tadi belum ada pintunya. Oke, guys, saatnya kita taruh pintunya. Ini satu doang. Oke, nice. Jadi kita bakalan taruh di sini dulu. Oke, nice. Mungkin gini aja ya. Gini aja lah. Kita buat itu loh, locker sih gimana ya? Bikin locker harus banyak banget itunya loh. Kayunya harus betul banyak, guys. Oke, kita tutupin dulu aja. Oke, pas banget ini. Nanti di sini mungkin bakalan jadi rumah, kamar tempat bermain mungkin atau gimana lah, ntar lah pikirin lagi. Dan ini hampa banget, coy. Waduh. Ya kita bikin meja aja. Oke, udah jadi meja dan kursinya. Jadi kita taruh di tengah sini dan damn, terus kursinya di sini. Kejauhan ya. Tadi di sini. Nggak bisa. Oh, bisa. Oh, sempet banget sih. Aku nggak bisa lepas. Tolong. Aku nggak bisa lepas, guys. Kenapa aku ini? Lo. Aku ngebug, guys. Lihat, guys, aku bisa terbang-terbang melayang gini. Ternyata ngebug, guys, modnya. Oke, udah enggak. Untung aja. Ternyata ini sangat membahayakan. Jadi gimana ya? Ini aja lah. Kita gabungin gini terus. Nah, di sini baru meja. Dan kursinya agak kejauhan. Nah. Oke, kita bisa keluar. Dan jangan lupa kita set home dia dulu di sini. Oke, move freely. Kita set home dia dan move freely, coy. Oke, jangan lupa juga lepas armornya. Oke, selamat ya buat kamu Ayako. Kamu mendapatkan Reza si gamer ganteng gitu. Oh ya. Mungkin besok-besok saya bakalan dekorasi lagi. Bakalan ruangannya jadi gamer banget. Dan komputernya Reza mungkin bakalan saya pindahin. Karena bikin komputer itu butuh banyak banget iron, guys. Waduh. Oke, mungkin cukup sekian aja, guys, untuk video kali ini. Mungkin buat kalian yang punya saran untuk episode berikutnya, kalian bisa komen di bawah aja. Nanti kalau menarik saya bikin videonya. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Ya, jika kalian suka video ini, kalian bisa tinggalkan like, komen, dan subscribe atau berlangganan kalau nggak mau ketinggalan. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di febri_ardiansyah24. Keep calm and enjoy this video. Bye bye. See you in the video, guys. Yay.